Hadirin sekalian, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui link resmi. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan JKT48 versus. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif yang kami dapat, yang dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya dari kalian. Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag JKT48 versus. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Jinan. Sampai bertemu sebentar lagi ya. Yang seru, oke? Okay? Selamat malam semua penonton yang di teater maupun yang di live streaming melalui tiket.com. Hai semuanya. Hai. Aku Gina. Aku Indah. Nah, kita berdua nih hari ini akan menemani kalian sebagai host yang akan menemani kalian semua di JKT48 versus pada malam hari ini. Wow. So, let's have fun tonight. Jadi, kita pengen tahu dulu nih, kira-kira kalian hari ini nungguin siapa sih? Siapa? Dinda. Oke. Udah banyak yang nyebutin tadi Oshinya masing-masing. Cepet, ada yang minta cepet, Kak. Oh iya, sorry banget nih. Sorry banget nih, sabar nih, belum puasa sabar. Nah, masih sama seperti JKT48 versus di tahun-tahun sebelumnya, kita bakal lihat persaingan dari masing-masing tim yang akan bermain. Nah, kalau kamu nih Indah, udah punya belum prediksi tim mana sih kira-kira yang bakal unggul? Kan hari ini tim takut sama hantu sama tim takut sama kecoa. Iya. Nah, kalau aku ya, aku belum kebayang sih siapa yang bakal menang. Cuman aku bakal dukung siapa yang bakal menang aja ntar di akhir ya. Dukung yang menang. Iya, ya, itulah. Saya juga seperti itu. Nah, okay. Kak Jinan, malam ini kita ada games apa aja sih? Spill dong, tipis-tipis. Malam ini bakal banyak banget ya games berbagai macam. Dan salah satunya yang paling penting dan yang kalian tunggu-tunggu itu adalah Perang Fakta. Wow. Siapa yang bakal kalian perang malam ini? Itu yang kalian mau kan? Nah, pokoknya bakalan seru banget ya karena gamesnya ini benar-benar apa ya, mengadu keberuntungan sih lebih tepatnya ya. Yang sekarang ini mengadu keberuntungan. Jadi gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita panggil tim yang pertama, yaitu tim yang takut dengan hantu. Silakan masuk. Kelam, suasana kelam. Oke. Ini hantunya paling depan. Hitam ya. Hantunya paling depan. Hantunya. Halo tim takut hantu. Hai. Wih, gelap-gelap ya bajunya. Spooky-spooky gimana nih. Gitu. Saya mencium aroma. Oh. Bulan Ramadan. Mendalami karakter ya, Bun. Langsung aja kali ya perkenalan satu-satu, dimulai dari kaptennya nih yang paling serem kayaknya. Iya. Yeah. Kan udah ada tuh lagunya. Soundnya dong. Saya ditakuti, betul? Siap-siap teman-teman. Apa tadi gue lupa lagi? Apa sih gue lupa lagi? Ada Mbah Dukun. Ah, jangan disebutin. Ayo maaf ya. Ini apa sih, Jiko kan? Jiko sendiri. Denger. Ayo dengerin nih. Serem banget nih guys, serem banget. Udah serem? Serem banget, bisa mimpi buruk. Aku Mbah Dukun.
aku Mbak Eli. Waduh Mbak Eli. Serem banget ya Mbak Eli. Sebenarnya takut hantu kok jadi dia yang serem gitu ya. Gimana nih? Saya sudah sejawat dengan mereka. Udah menyatu. Nah, langsung next. Dan itu dong. Halo, aku Lulu, terima kasih. Bagus ya jigonya. Bagus. Sudah bagus. Singkat, padat, dan jelas. Oke. Abis ini pakai. Tahu nggak pampir? Ya kan? Iya. Iya. Silakan. Silakan. Si manis jembatan FX. Takut hantu, tapi hantu juga takut sama aku. Halo, aku Shani. Halo semuanya. Halo. Takut hantu, tapi lebih takut sayang sama yang maha kuasa. Halo aku sih, terima kasih. Takber! 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 Halo semuanya. Halo. Sebenarnya mah ya, aku tuh gak takut hantu tapi juga gak takut kecoa. Jadi aku pilih tim ini tuh Tang Ting Tung. Aku Gita, terima kasih. Oke. Bagus, bagus. Asal bagus, ya. Bagus. Nah, ini halo dia. Semuanya, takut hantu tapi sebenarnya kalau ketemu hantu aku bacain doa. Halo, aku Mute. Yeay. Oke, wah perkenalannya udah ya mencerminkan mereka takut hantu tapi ada yang asal pilih juga, gak apa-apa. Nah tim ini nih, tim takut hantu, kira-kira punya gak sih Yel-Yel? Punya. Kita udah. Langsung kasih tahu Yel-Yel kalian. On your position. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Takbir! Deh. Wow. Udah gak bagus ya. Bagus banget. Jadi ini ibaratkan melawan hantu gitu ya. Betul. Keren. Karena kita takut, kita karena percaya akan kematian dan padang masyhur ya. Kita tentang kematian karena takut hantu. Itu alasan kita ada di sini. Takut banget jadi ya gitu. Ya ampun serem, bener-bener jadi serem ya. Iya, serem. Okay. Jatuhnya serem ya. Kenapa gue ada di sini? Oke, makasih buat tim takut hantu, silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih. Kembali anak-anak. Duduk. Terima kasih. Nah, tim selanjutnya siapa nih Indah? Nah, sekarang kita panggil tim selanjutnya ya. Ada tim takut kecoa. Silakan masuk. Aduh. Takut lah. Ya ampun, halo. Yes, girl. Takut kecoa. Iya, host dulu yang ngomong ya, Bun. Hai. Hai tim takut kecoa. Yes. Banyak yang coklat-coklat ya. Kayak kecoa ya. Bukan lagi, Syah. Oh iya ya. Iya loh. Oke, boleh deh tim takut kecoa nih Jiko Sokainya masing-masing. Kita Jiko dulu ya? Iya, dari kaptennya nih. Yang oh iya, gue kapten ya. Nih. Eh, di tim sana yang kapten siapa? Eli. Mantap banget emang. Nah, sih gue kapten sama dia. Ya udah, aku Jiko dulu ya. Takut kecoa tapi tidak takut hantu. Karena tertulis dalam Alkitab, barang siapa, aku lupa ayatnya apa. Kita sama, lupa. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Oh, Akbar! Bagus ya, kaki. Boleh gitu ya. Okay. Halo semua, halo enggak? Halo. Halo semuanya, aku Ariella Indira Kalista Natio Iguan. Waduh. Allah Akbar. Haleluya. Yes. Yes. Okay. Lanjut. Sanggun Aurora, tapi kalau ada kecoa terbang jadi barbar. Halo, aku Cindy. Yeay. Bagus. Tahu nggak kenapa aku takut kecoa?
Kenapa? Karena aku takut ngecoin kamu. Iya. Lanjut. Ceritanya Kanin ceritanya. Boleh. Walaupun aku takut kecewa, tapi aku gak bakal buat kamu kecewa. Halo aku, Marsha. Marsha. Cuma namanya lu beda. Lanjut. Sabar. Lihat kecewa, dikira kurma. Halo semuanya, aku Ara. Iya. Yang terakhir nih. Yuk bisa yuk. Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti kecoa kalau terbang depan kamu. Aku Gracia, hai semuanya, terima kasih. Nah sekarang ada yel-yel gak nih? Ada, kita udah ada yel-yel nih. Ada. Nih persiapannya udah lama nih. Udah matang banget lah. Ayo sini. Ngumpul dulu. Kumpul. Nanti formasinya gimana? Balik lagi ke tempat ini. Tegak, gerak. 5, 6, 7, 8 And 1. Ada lagi. Pembasmi kecoa. Tapi tidak. Ada stylenya. N1. N1-nya tuh keren banget nih. Keren banget. Tetap classy ya. Classy. Bagus. Terima kasih kalau gitu tim takut kecoa silakan duduk. Terima kasih. Parah banget. Gimana nih Indah? Parah banget. Baru mulai. Bau-bau serat nih gue ntar. Mau kemana Ariela? Gimana nih? Nah, karena tadi udah apa ya, dua tim ini sama-sama apa ya, keren gitu loh menyampaikan yel-yel dan kekompakannya. Nah, aku mau tanya untuk tim hantu dulu deh, punya gak satu patah, dua patah kata untuk tim kecoa? Takut kecoa. Takut kecoa, iya. Apa? Syukron. Enggak, apa? Iya gue lupa, gue nanya apa? Ini tadi. Ya udah. Ini aja sih, kalau tadi udah sesuai yang saya bilang kan tadi. Iya, kenapa takut hantu? Nah, kenapa takut hantu dulu deh? Karena hantu ini mengingatkan kita pada alam baka. Iya, jadi kita akan selalu ingat dan mendekatkan diri kepada Tuhan seperti itu. Haleluya. Shalom. Iya. Aduh, shalom. Ya Allah. Nyampur ya bun, gak apa-apa udah. Toleransi ya bun. Ya gitu, satu kata patah, dua patah kata, kenapa nih? Mau ngatain gak kenapa sih takut tuh sama kecoa. Iya. Tapi sama kecoa tuh sama aku. Di Alkitab aja tertulis. Apa lupa. Barang siapa Kak Anin? Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dulu dalam dulu. Hadis riwayat apa? Hadis riwayat. Ya hele. Ya, seperti itu. Lanjutkan. Ya, udah oke. Hadis riwayat tapi coba buat ini tim takut kecoa ada satu patah, dua patah kata untuk mereka nih, tim takut hantu. Coba deh nih. Satu paragraf tadi. Ya udah deh. Ya pastinya kecoa tuh lebih realita aja gitu. Jadi kalau kita takut tuh ya emang bener lebih realita lah takutnya gitu. Lu jadi arwah juga reality, term reality. Realita. Jadi arwah realita lu. Ya udah. Iya. Hati-hati. Adi. Iya. Elisna. Tapi sih gue kapten sama dia. Enggak apa-apa kita bersinar jadi MC. Bagus jadi kapten dua-duanya. Dia udah kayak gini nih kaptennya ya. Keren banget. Pas banget nih berdua. Oke, langsung aja kali ya kalau gitu. Iya, langsung kita ke game. Pertama. Woo. Nah, games pertama itu adalah wajah sticky notes. Nah, dari kata-katanya aja kalian udah pasti tahu dong. Bayang enggak sih? Udah kebayang. Gimana? Aku bacain ya nih. Okay. Member masing-masing harus menyiapkan 8 sticky note untuk ditempelkan di sekitar wajah. Nanti dibantu sama MC juga ya. Nah, nanti host akan memberikan waktu selama 60 detik bagi member untuk melepaskan semua sticky note yang ada di wajahnya.
dengan cara menggerakkan wajahnya. Jadi tangannya nggak boleh ikutan ya, dan badannya juga nggak boleh gerak, cuman mukanya aja yang gerak. Oke. Tidak boleh ditiup atau dibantu dengan tangan, dan host memberikan 2 ronde setiap timnya. Nah, boleh ganti nih nanti. Kalau napas gimana? Napas boleh. Boleh sih. Tiba-tiba akan napas. Gak apa-apa dong. Napas sih dari hidung ya bun, jangan dari mulut. Iya, iya. Ya, iya. Boleh. Gak apa-apa. Napas dari mulut? Apa lu ikan? Enggak, ikan. Nah nih, nah yang paling tersisa paling sedikit sticky notes-nya itu yang... Nah, nanti kalau misalnya satu sticky notes yang jatuh itu dihitung 10. 10 ya skornya. Oh, skornya. Jadi kalau misalnya berhasil semua sticky notes dijatuhin itu ada 80 nilainya. Oke. Udah pada ngerti kan? Iya, ngerti. Langsung aja. Oke, udah siap kan? Dari personal tim. Oh iya, karena ini games pertama para kapten dong. Kapten kita. Bantuin yang beli. Ya dari situ juga. Yes. Halo. Halo. Gak ada yang mau sama aku. Wow. Kenapa ini? Apa ini? Nah, udah. Apa ini? Okay. Langsung ya bantu ini, tempelin dulu 8 ya. Mau warna apa? Helisma? Pink. Pink ya, pink. Pink hijau aja biar gak buto hijau loh. Pink. Hijau. Jadi lumut gua. Iya. Ada orange. 8 ya, 8. Apa boleh. Orange aja. Orange. Ya, pilih ya. Tadi Kak Gre nanya, kalau ditempel di alis, alisnya hilang enggak? Emang ini micellar water. Siapa tau ke wax gitu kan. Ya enggak dong. Iya benar. Ya, kecabut kan. Kecabut iya bulunya. Ya Allah. Ini bukan left. Oho. Yo, 8 ya. Bebas. Sini dibantuin deh biar cepet. Mohon maaf. Kasian nih, gak nempel. Ada bedak soalnya. Gak bisa tau. Maaf. Gak bisa deh. Jatuh. Ya Allah. Ini gak nempel banget nih. Gak nempel. Lemposin ini. Udah dong jatohnya. Ah ini mah mukanya kedempulan ini. Pemurah. Ya, emang kedempulan nih. Oi, kebanyakan foundation nih kayak lu. Tau aja. Licin nih mukanya. Tapi semua gak nempel ya? Gak nempel. Licin mukanya. Enggak. Sticky note aja takut sama gua. Ini murah banget. Kok udah copot sih? Iya kan, kata gua juga. Iya. Itu di belakang ada. Jangan ngomong dulu, jangan dulu ya, diam. Biarin Kak Anin enggak apa-apa. Diambil. Ya kok enggak nempel? Kembali Kak Greg, kembali. Ya ampun, maaf jatuh. Udah kehitung kan? Jatuh nih om, saya udah menang. Om JOT. Tolong. Tolong, ini udah banyak yang jatuh. Kita ganti gamesnya apa? Gak bisa yang ditempel. Paling banyak nempelin kali. Pakai nasi aja nempel. Gimana? Ini ya. Oh gue tahu di sini. Ya boleh tuh. Ci. Gue bantu deh. Gue tabok ya. Pakai lempi. Pakai ludah. Enggak pakai ludah juga luda. Dong. Ada nasi tadi di belakang pakai ludah aja ya enggak sih? Digituin. Kita pakai bedak enggak sih karena jadi kayak enggak nempel gitu. Iya. Nah, ini murah aja nih. Ya. Hapus dulu makeupnya, hapus. Kasihan yang nempelnya nih yang berusaha. Ini jadi lomba menempel lagi. Iya, ini jadi lomba menempel kertas enggak sih? Ganti aja nih. Ya udah, maaf. Karena tuh. Baru aja gua mau ganti gamenya. Yuk. Makasih ya. Jadinya yang ini ya. Tuh nih, ganti. Yang mahalan dikit kali tuh. Helisma, itu yang di mata. Tolong copot dulu. Lupa. Kasian nih. Terbuang sia-sia. Kayak aku. Joya. Gak bisa ya. Balik ya. Ya gak apa-apa. Aduh. Kok ini melingkar ke dalam ya? Ini kenapa sih nih buang kertas? Gak bisa juga bun. Udah ganti ya. Udah. Bukan saya udah longsor dulu. Nah, ganti game. Saya ganti gamenya. Ganti gimana? Jadi gamenya jadi kan tadi ini ya. Supaya ngelepasin ya.
Ini sekarang supaya nempel. Nah iya, banyak-banyakan nempel. Udah banyak. Enggak harus bertahan. Yang bertahan selama 60 detik tandanya itu dapat 10 poin. Yes. Wow. Jadi satu kali tempel, berganti. Satu tempel ini 10 poin. Iya. Jadi enggak boleh gerak-gerak tuh muka nih. Yang tadi suruh gerak-gerak, suruh diem. Tak dulu, belum mulai. Coba simulasi. Belum. Nah ya, jadi nempel ya. Lu tepak kayak ntar jidatnya juga biar nempel. Nah, gimana? Udah siap? Yang timernya dari sana. Iya, oke. Yuk. Nih saya sudah membelah dua ini. Sungai ini udah siap? Udah siap. Udah ya. Soalnya 60 detik paling banyak nempelin sticky note di mukanya itu poinnya 10 ya nanti. Yuk banyak-banyakan. Kita hitung mundur. 3 2 1. 1 Token aja token. Kalau kepepet pakai ludah aja. Iya, kepepet jilat aja udah. Enggak apa-apa. Jilat aja jilat. Gila-gila aja ini dijilat. Kali mukanya jangan gerak-gerak. Siapa yang kali buka biasa aja kan. Masih nempel. Gere jangan dong. Kita harus diam. Enggak masalahnya kayak ini kan suka bersin ya. Sekali bersin nanti copot semua runtuh. Jadi pasti dong. Banyak ya, Bun. Semangat. Agak dong. Facial. Semangat yuk. Pintar santai jidatnya. Ayo Cishani pasti bisa. 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 Ini nih. Ayo Cishani pasti bisa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ali jorok banget nih. Kegrek. Ya udah selesai, udah stop. Tapi jorok banget lu. Ih, bau jigong ntar muka lu. Udah stop. Celi jangan gerak. Celi. Aduh, Celi. Nah udah ya, udah. Celi pakai jigong tuh gak sah tuh. Kita lihat. Ini nih, udah hitung ya. Iya. Muka ini susah kalo banget ditempel, Eli. Di Eril ada 1. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 6. Aduh. Nah, di Eli 4. Cishani kenapa naro di muka Cishani? Ngetes bun muka dia susah banget. Jadi, iya. Muka dia susah banget. Beda, banyak pedangnya. Aduh, udah beda. Yang tadi kita sama dia. Jatuh. Udah. Udah. Nah, yang nempel di wajah Eli itu ada 4 sticky note. Dan yang nempel di Eril ada 6 sticky note. Yeay. Yeay. Engine dulu. Oh ya, engine. Ya. Apa ini? Ayo, kecoa. Kecoa. Takut. Mantep banget. Waduh. Mantep. Pulang Cishani yuk. Pulang. Udah ya. Itu banyak sampahnya ya. Banyak sampah ya. Iya. Tapi karena game tadi udah gagal. Iya. Ya udah gagal banget ya. Buang aja. Sticky note-nya, buang aja. Kita lanjut aja kali ya ke games yang kedua. Apa itu, Ina? Oke, jadi games kedua ini. Di sini kita udah punya 7 permen yang harus disusun menjadi sebuah menara di atas es krim. Stick es krim yang sudah disiapkan. Di sini ada ya. Stick es krim tersebut digigit. Kemudian kalian bisa menyusun permen tersebut di atas stick. Namun hanya boleh menggunakan satu tangan saja selama 60 detik. Para member yang bermain harus menyusun permen sambil joget ya, harus joget ya. Kalau enggak joget enggak boleh diam ya 60 detik ya. Bisa lah joget mah ya. Bisa joget. Host memberikan 2 ronde bagi setiap tim. Jadi ada 2 orang setiap tim yang akan main ya. Yes. Nah, yang pertama main siapa nih? Siapa yang di sini? Ayo teman. Ayo Kanin. Kanin. Lawan Lulu. Emang Lulu bisa joget? Oh sorry, ajarin dong joget. Panas. Coba gimana joget? Woi. Kan dia artis TikTok, Kak. Lumayan tahu. Lulu, itu kenapa dua benjol? Palanya. Ara aja mau enggak, Ara? Enggak. Kayak jogetan kamu lebih. Woi deh. Kalian yang nyusun permen, ini si Marsha yang joget. Bagi dua, kerjaannya. Bener. Boleh sih. Oke, ambil masing-masing ambil ya. Ingat. Ini kita pilih-pilih. Kanin sesuai strategi tadi ya. Bebas. Ya Allah. Sama aja. Lulu,
Bukan itu yang ini permennya ih. Azizi minta permen guys. Masih kurang. Azizi, anak minta permen. Eh Azizi bisa-bisanya lu. Benar lu. Bilangin papa ya. Udah ya. Ntar aku bilang papa ya. Mana bagi kontak papa? Lulu semangat lulu. Kita semangat. Bagi kontak papa. Bagi kontak papa. Masing-masing tim dikasih waktu 60 detik ya. Jangan lupa joget. Ya, joget ya. Semangat kan adik. Tadi. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Nih tolong buka pembagian koinnya nih. Nih aduh di yang bener. Jadi goyangannya mana goyangannya. Aduh. Ayo Lulu. Lulu pasti bisa. Udah. 15 detik lagi. Kanin, jangan goyang. Jangan. Yes. Goyang. 5, 4, 3, 2, 1. Disusun oleh Kanin dan dua ya tadi. Iya. Yeah. Eh tapi kan disuruhnya joget tadi Kanin. Joget. Gak bisa. Gak ada yang bilang joget yang mau yang iya. Mana. Di peraturan gak ada. Iya. Luarnya. Yang kebanyakan tinggal. Joget jempol. Lu Azizi ntar aku belain papa ya Azizi ya. Makan-makan permen. Ini. Bagi kontak papa Azizi. Ya Allah, ini lagi nih. Apa ini? Saya pusing bener-bener ya ini makan semua. Iya, satu maaf, lagi. Bener-bener nih emang nih. Satu lagi. Siapa nih? Satu lagi, siapa yang main nih? Sini. Satu lagi nih. Mungkin ya. Yuk. Azizi makan pencuri. 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 Waduh. Lu mana bisa sambil makan sini? Azizi lu bisa makan lu. Jangan lu. Dadah. Azizi papa kamu siapa Om Fadli? Gak pernah dikasih makan ya Om. Kasihan ya Om. Aduhin beneran ya. Maaf Om. Udah. Sambil makan mana bisa. Ya udah kalah siap-siap timnya ya. Nih iya. Sambil makan nih. Hati-hati. Enggak apa-apa. Oh, ini dibagi dua nih. Iya. Ini dibagi dua. Yang joget siapa? Siapa? Oh, yang joget. Coba aja bus nih. Ini jadi bingung ini boleh apa enggak ya. Udah, joget. Ayo. Joget. Biarkan Lulu berkarya. Marsha nih jago joget, coba Marsha kasih coba, unjuk dikit. Kasih unjuk dikit. Ayo Marsha, kita batal Marsha. Coba Marsha, jangan dulu. Marsha jago joget, 5, 6, 7, 8. Wow. Kalau kita niatnya menghibur. Gak apa-apa. Bagus. Jadi lu yang joget.
sini. Boleh deh, boleh deh, boleh deh, boleh. Ayo Marsha. Terus gunanya aku ngapain? Kamu nyusun aja udah. Iya, itu strategi yang bisa joget ya. Waduh, waduh. Player 1. Player 2. Ayo main PS sih. Boleh dia. Marsha yang imut ya biar pada gesrek. Yo, nah, dulu yang belam, dulu yang lucu ya, ya. Udah ya, yang lucu aja udah, udah ya. Yang lucu aja, udah siap, kita hitung mundur ya. Yang lebih seru dong nih, kan. Lagunya yang lebih seru, lagunya lebih seru gitu. Tolong nih, adek. Lagunya ini dong, lagunya, koplo kayak gitu. Belum ya bun, belum bun, belum bun, belum bun. Siap-siap, mau nge-cheat dia. Siap. Apa, ayo, udah siap, 3, 2, 1. Azizi. Ayo Marsha joget, Marsha. Azizi, Azizi. Kalau bunyi Azizi, Acin hap, Acin hap, Acin hap. Ya. Marsha. Ayo Marsha. Azizi lu di mana? Enggak boleh berhenti. Azizi lu jangan joget sih. Azizi kalau ikut joget, kita harus menang gara-gara kamu. Kamu soalnya lanjut lah, dari haba-haba 27 lagi-lagi ya, kalau berhenti ini gagal, lanjut yang joget jangan berhenti Marsha, kalau berhenti ini gagal. Ayo joget terus joget terus 10 6 5 remix to remix. Stop. 1, 2, 3, 4. Oke. Waktu dua. Azizi berapa Azizi? Azizi berapa tadi? Azizi. Azizi nol. Azizi nol. Azizi empat. Benar-benar dia pilih satu ronde lagi belum. Masih ada satu ronde lagi. Ya. Azizi, aku udah habis loh pemain. Belum. Azizi. Abis loh, dia bisa Azizi loh. Abis. Tolong kembalikan ya, kita udah kekurangan perhatiannya, tolong. Tolong sumbang lagi, kita udah kekurangan. Azizi keluarin dari perut kamu. Keluarin. Azizi udah makan berapa Azizi? Azizi lu makan berapa? Azizi udah makan berapa? Ini siapa? Ini kan satu tim, kenapa semuanya orang? Aku tuh. Eli, kamu udah. Ya Allah. Aduh, parah banget. Azizi, udah aku bilangin ya, sebagai mama tuh aku capek deh sama kamu. Astagfirullah. Mama. Mama. Azizi berapa permennya? Tadi ada 4. Nah, tapi karena dimakan, karena dimakan kurangin. Iya, kita kurangin yang dimakan sama Azizi. Iya. Dimakan berapa tadi? Dua. Dimakan dua. Satu. Satu. Tadi mulutnya penuh banget. Satu sebelum main, ya. Satu lagi sudah main. Tuh, ya. Putih, makan putih. Satu, tapi dikali berapa? Delapan. Udah, dikurangin dua ya, Zi. Jadi hanya dua permen. Tim kecoa juga dua ya. Karena kurang durasinya. Tambah satu lagi. Sama siapa? Aku melawan buaya lagi. Bismillah deh. Yang joget siapa? Yang joget apa mau kamu yang joget juga? Joget siapa? Dipilih temennya. Joget. Joget kawaii. Bisanya ya, paling semangat. Kawaii, ayo lawan untuk kawaii. Semangat kawaii banget tuh. Emang bener-bener ya, emang. Udah ya, udah siap?
tolong bergeseran dikit. Nah, iya. Iya, udah siap belum? Udah ya. Langsung aja kita hitung. 3, 2, 1. Ayo, Marsha joget. Marsha jogetnya mana yang lucu? Joget, joget langsung. Ayo. Neng, Neng, pulang kemana, Neng? Permainan perang fakta. Woo! Perang fakta. Kasih tahu dulu gimana sih game ini. Kasih tahu dulu. Jadi salah satu member 3 kali mengeluarkan pernyataan ya atau benar. Pairing lawan sudah ditentukan. Tim yang kalah adalah tim yang menjawab tidak. Jadi enggak boleh bilang tidak ya. Yes. Tim lawan akan mendapat 10 poin bila member menjawab tidak. Dah. Nah, gitu. Ngerti? Mengerti, kak. Mengerti. Iya, mengerti. Oke, langsung aja kali ya. Nih. Pasangan yang pertama kira-kira siapa nih ya? Aku panggil nih ya, dari tim kecoa. Kamu panggil dari tim ini ya. Oke. Antu. Aku panggil dari tim daku cowa ada Kani. Kazi. Yoyo. Permisi. Azizi. Azizi. kita pijitin dulu nih orang. Yoyo, Kazi. Servis dulu. Kazi. Azizi, kamu mandiri kan? Nih, kena vaksin mau dipijit gak? Au. Au. Zi smart ya, Zi. Ayo. Bisa, ayo. Udah, siapan dulu. Pakai jubah aja susah banget tuh kayaknya tuh. Wow. Oke, udah siap? Gimana, Kanin? Banyak gaya ya. Let's go. Enggak apa-apa, kita punya Kakak Sumini di sini. Iya. Udah siap ya? Buat banget ya.
kayak Aziz ini kayak anak-anak yang main pas sore hari gitu ya. Iya, iya. Yang belepotan mukanya. Iya. Cemai mamanya yang nyuapin ya. Iya. Tanya dibuka. Entar pulang pas sebelum maghrib udah bau asem. Iya. Padahal baru mandi kan sore. Iya, padahal baru mandi. Pakai bedak nih muka. Nah, kita menentukan siapa yang pertama kali main, sweet dulu ya. Eh ya Allah, jepet kaya nih, jepet kaya. Apa ya, lihat ya. Benda tumpul. Ayo cepet. Cepat ini dulu, apa ini namanya, jangan kenpon untuk menentukan siapa yang pertama kali melontarkan pernyataan. Jangan kenpon! Apaan sih? Orang bener dong Azizi. Dia bener sih. Iya. Yo, jangan kenpon! Ayo dong! Apa itu? Oh batu? Sini, satu. Dua, tiga, jangan kempon. Nah, yang menang Kanin berarti Kanin mau kedua kan? Iya. Yang pertama, Zi. Silakan. Ya Allah, nyontek. Pecontekan. Kanin. Maaf ya, kali ini aku cuman disuruh jawab teh. Kau udah takut sih. Azizi gak boleh takut. Kanin. Sebenarnya Kak, ya Allah aku takut banget sih. Kalian jangan kayak gitu liatin ya. Biasa aja. Kanin sebenarnya itu kesel kan waktu dibilang bakal jadi triple team JKT. Karena Kanin itu sebenarnya orangnya pemalas. Tapi karena triple team mau enggak mau kegiatannya banyak, terus Kanin jadi ngejalaninnya enggak ikhlas. Waduh. Jadi boleh nggak sih kita ganti takut Anin? Jadi takut. Sumpah benar-benar. Kita kan bisa kata-kata loh. Takut Anin. Boleh. Ya benar. Oke. Langsung. Segitu doang. Anin kasih tahu. Senior kok nyontek? Bercanda Anin. Anin nggak apa-apa kok. Anin mau nyontek sini nih. Iya nggak apa-apa. Takut Anin. Aku ya? Iya. Ya yang gampang-gampang dulu aja lah ya. Azizi. Iya kak. Waktu kamu dibuat nangis sama Ci Eril. Sebenarnya kamu itu cuma pura-pura kan? Sengaja nangis biar dikira kayak anak kecil polos. Padahal mah disana udah bete dimainin sama Eril. Dimainin. Dibicarain. Bete lah Zizi lah, bete lah. Dibicarain maksudnya. Okay. Ya iya tuh bete. Ya lah. Bete dong, bete nya sampai gendang sampai sekarang. Makanya jangan. Iya. Tenang, semua tenang. Ih kayak anak kecil banget sih, kayak gitu apa-apa nangis. Oh gitu, oke. Emang masih kecil? Padahal ya, kamu kalau waktu belajar set di IEN juga minta aja. Tadi yang jawab siapa? Ci Eril. Enggak, aku cuma ngasih doang. Kamu kan mikir banget. Oh gitu. Jawabannya adalah... Terhubung. Ya, benar. Wah, parah banget. Oh padahal dulu belajar seti sama gue. Ternyata tipu-tipu yang nangisnya itu. Emang. Penuh gimmick. Di JKT semua di sini palsu. Dan juga kamu doang kali. Gak apa, aku kan emang aslinya aku sih dewasa. Gak perlu lah nangis-nangis. Sorry banget. Abang emang paling dewasa dah. Iya. Ih, males banget deh. Oke. Pernyataan pertama selesai langsung. Yang baru. Oke. Ini yang nyerang semuanya nyerang aku. Bantuin dong. Iya, Zizi gak apa-apa. Iya, Zizi gak apa-apa. Di JKT.
di JKT perlu cerita. Oh iya, benar sekali. Santuy. Oke, okay, Ciani, aku takut. Okay. Oh iya, maaf. Takut Ciani, jadi takut Ciani. Iya, iya. Takut Ciani, tim ini takut Ciani. Tim itu takut Ani, takut Ciani. Takut Ciani, ya. Oke, okay. Yang kedua ada Kanin. Kanin sebenarnya ikut Valkyrie itu sebenarnya cuman pengen numpang eksis doang kan, karena aslinya Kanin tuh noob banget, malah jadi beban tim gitu, perlu di carry. Aduh, apa itu di carry? Masa aduh, kita bisa keren tim sendiri? Sama tim sendiri. Aduh, kata siapa lu Kanin? Kanin, Kanin, baru jago. Iya, dua nih. Orang oh, lu noob juga maksudnya. Iya. Allah, modal skin doang kan. Enggak apa-apa dari beban akhirnya nanti jadi pembawa. Yang ini ngomong mulu. Kasih paham nih, kasih paham. Gimana? Enggak apa-apa. Ya. Jawabannya dia. Tahu jawabannya? Ya, apa ya. Tuh? Iya, benar. Kenapa? Tapi kan Valkyrie aku sama Angel yang buat. Jadi ya terserah aku lah mau kerja atau enggak. Mau jago atau enggak ya terserah aku. Wow. Jadi ya dong. Jadi numpang eksis itu perlu guys. Dengerin. Yang penting masuk sub unit. Aduh. Abang jago gitu loh. Iya. Okay lah. Gak apa-apa. Gak berani berbusiknya. Takut Ali ya bun. Sekali lagi takut Ali. Saya keringetan kalau boleh jujur ya. Ini sama timnya ganti aja. Kalian aja fotonya juga ganti nih. Iya. Gak pernah. Lanjut. Silakan Kak Anin. Ya ini ya yang mid ya setengah. Yang lumayan menyeramkan. Okay. Dulu kamu kan punya geng namanya Little Monster. Oh iya. Tapi sebenarnya kamu risih kan segeng sama bocil. Padahal kamu tuh pengen ikutan circle anak senior biar bisa rebel, berani minta ini itu. Rebel tuh. Ih, males banget. Rebel masa enggak tahu sih. Rebel tuh agak berisik ya. Rebel itu semaunya kamu. Pura-pura enggak tahu nih Azizi emang lagi pura-pura dewasa. Katanya udah dewasa, masa rebel aja enggak tahu. Katanya baru dewasa. Katanya kamu baru berapa tahun sih di JKT? Baru bentar sih. Tapi berani rebel kayak gitu? Berani. Jadi jawabannya apa tuh sih? Kamu beneran kayak gitu? Iya bener. Main nama bocil, aduh bikin pusing aja sih. Oh gitu. Nanti aku bilangin aja sih. Bilangin. Cepuin. Iya padahal juga naiknya karena itu. Oh iya. Wah. Karena apa tuh kalau boleh tau? Kenapa? Aduh takut. Serem ya. Lanjut. Emang Cheryl jawabnya kok tahu segalanya sih? Sama gue. Padahal nyerangnya mau dua member, itaku. Males banget padahal junior. Enggak apa-apa Azizi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya udah. Enggak apa-apa. Terakhir deh. Terakhirnya. Ini terakhir harus cepet ya. Terakhir jadi kamu. Terakhir cepet, yuk. Kak Anin. Kak Anin kan dari generasi 3 JKT48 kan. Cishani dari generasi 3. Cigre dari generasi 3. Kak Feni dari generasi tiga. Apa nih? Tapi kok mereka jadi center mulu, center tim J, tim K, JKT48. Kok yang ini? Song doang. Woi, pasti ngomong iri kan? Iri, iri bilang bos. Jawab ya. Iri bilang bos. Iri nggak? Iri sih iya. Tapi meskipun aku nggak center, aku bisa bersinar. Oh, gitu. Masa sih? Emang center dulu bisa bersinar. Tuh benar dengerin tuh. Iya, atau benarnya? Iya benarnya. Azizi, lu sendiri ya? Kita takut pulangnya. Pertanyaannya adalah, udah. Gak boleh nanya lagi. Kan ada yang ya atau benar. Iya benar nih belum. Iya benar. Iri kan? Iri. Oh iri. Iri lah masa enggak. Tapi oh, iya. Di mana-mana kan cara bersinar orang beda. Betul gitu. Banget. Mau di kamu di belakang. Kalau dilihat sama orang mah.
kalau jadi happy pun bisa bersinar. Iya. Benar tuh kata Kak Adi. Dimanapun kamu kalau bersinar pasti tetap bakal kelihatan. Wah, dimanapun lu ada tuh bersinar. Tapi emang benar sih. Ya, emang benar. Tapi emang benar. Iya, emang benar. Iya. Tapi udah terakhir nih ya. Ya aku yang salah ya, maaf. Aku yang salah. Oke, terakhir. Terakhir. Aku yakin kamu bakal jawab enggak, karena di sini kayaknya banyak ya fans kamu di sini dan kamu kayaknya nggak bakal ngecewain dengan jawaban dia. Wow. Oh my god, apa ini? Aduh, Azizi, ayo bisa. Saya takut. Dengerin aku baik-baik, semuanya diem ya. Oke. Kamu sebenarnya bentar lagi mau graduate kan? Karena udah disuruh Papa Super Fadli berhijab alias hijrah. Wow, Azizi bentar lagi mau hijrah tapi graduate dari JKT nanti gak bisa didukung lagi. Ih astaga, ternyata gitu. Masa rela ninggalin fans kamu di sini? Wow, udah dong kamu. Ternyata pengumuman mengenai. Tadi Azizi, tadi kata Papa kamu. Iya, jawabannya. Om Fadli udah telepon aku tadi. Jawaban. Arya. Arya. Ya Allah. Jawabannya adalah. Takut banget diomelin Mani. Ini gak ada yang mau dengar. Canda ya tante. Tante bercanda tante. Oh iya, jawabannya ya enggak lah. Masa aku grad sekarang kan aku masa depan JKT. Waduh. Karena aku takut. Kalau aku pengen grad dari awal, pasti aku sekarang udah enggak berdiri di sini. Karena aku di sini emang serius gitu. Oh my god. Saya suka nih sama dia kawan-kawanku. Berarti rela jawab tidak ya? Iya. Asal jawab iya. Siapa sih yang rela? Azizi. Azizi, aku udah. Azizi tadi bilangnya takut sama Tuhan, Azizi. Mama bilang pakai kerudung. Ya, pakai hijab itu adalah pilihan harus sudah matang dari dalam hati. Bukan kumpul. Abah Papa Limbara selesai. Langsung aja ya ini pasangan yang kedua. Pasangan selanjutnya. Aku panggilin yang pertama dari tim takut kecoa ada Eri. Eri tadi lawannya memang sini bukan aku kenapa nyerangnya aku dulu. Ariella. Dari tim takut hantu ada Kak Gita. Wow. Sebenarnya aku tuh gak mau ngelawan si Eril ya, soalnya aku tuh orangnya cinta damai, sejahtera, go green pokoknya malah. Go green. Beda prinsip ya. Go green. No plastic, recycle, reusable. Guys, dia contohnya pakai piring plastik. Ya Allah, gak ada yang lain apa? Gak ketemu piring kertasnya guys, nanti deh. Aduh, jangan lupa recycle. Ya kan yang penting recycle. Lupa, go green. Go green. Kenapa lu pakai kotek piring plastik? Kenapa sih harus piring? Apalin aja gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Ya. Kita unik. Berarti lanjutin aja kayak yang tadi. Berarti dimulai dari, apa gantian? Yaudah gantian. Ngomong dulu gak sih? Kita yaudah deh, dimulai dari gue aja deh. Yaudah deh, Eri. Silakan dimulai. Gita. Iya. Teman generasi 6. Wow. Tapi bikin gimmicknya sama Cang Corang. Gak apa-apa dong. Belum, belum tertarik. Bos, gak punya temen ya bos? Gak banget dah lu. Bikin gimmick sama Cang Corang. Iya. Pasti kamu bikin gimmick itu. Cuman buat biar kamu naik kan. Terus, sekarang udah naik. Abis itu, kamu sekarang kayak udah gak main lagi sama Cang Corang. Udah bosen kan, karena mereka tuh terlalu drama. Terima kasih loh Jeril. Iya. Emang sebenarnya tuh kayak gitu. Semua orang yang ada di sini kayaknya juga udah pada tahu. Jangan sedih, udah tahu. Parah banget. Iya. Padahal ini sama-sama. Tapi abisnya berpisah. Jawabannya iya ya. Benar. Wow. Bagus kan kita? Bagus. Abis bagus ini kita. Pertemanan kita gimik. Pecah. Iya. Iya. Yes. Yes. Kita runtuh. Yes. Ini parah banget. Yes. Oke. Lanjut. Ayo Kak Gita. Jeril. Yes. Sekarang nih kan ya. Lu kenapa sih gue gak fokus lihat lu punya piring. Jangan dong, ini buat makan siomay nanti. Ya ampun. Sebenarnya kan nih sekarang nih udah ada generasi baru. Ya. Udah ada
Eli, udah ada Ola. Pasti Ci Eril masa tersaingi kan MC-nya dan Ci Eril ingin melabrak mereka pakai jalur dalam. Waduh, oh ini jalur dalamnya tadi nih. Apa-apa ini nih? Apa-apa nih? Apa-apa nih? Jalur dalam apa? Jalur dalam apa? Jalur dalam itu jalur apa? Iya. 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 Tenang, ini udah crowded banget ya. Udah crowded. Jawabannya iya. Ya karena setiap di JKT48 ya pasti ada persaingan lah. Waduh. Buktinya aja dengan gue melakukan hal itu, main jalur dalam, gue dipakai di MC mulu, gue. Gak sehat sih itu sih. Gak sehat sih. Gak sehat sih. Apa-apa. Hidup itu realistis aja. Yang penting cuan. Benar sekali. Aduh. Bukanlah Cinci, mantap Ci. Mantap Ci. Mantap Ci. Sesuai dengan moto hidup, hemat pangkal kaya. Cuan. Cuan lagi. Jangan itu enggak moto hidup gue. Moto hidup gue enggak kayak gitu. Oke, tadi pernyataan yang pertama ya masing-masing udah. Iya, katanya. Lanjut yang kedua. Aku ya? Iya. Tunggu, mikir dulu. Enggak bawa contekan ya? Enggak bawa. Aduh. Karena hafal di otak nih. Aduh, tadi apa ya? Tuh kan lupa. Oh nih, ada nih. Oke. Okay. Gita, Gita, Gita. Iya, iya, iya. Kamu ya. Kamu ya. Apa sih? Kamu tuh dulu, beli waktu. Ganti image ya. Jadi waktu dulu tuh kamu kan kuncir, suka kuncir dua. Sekarang kamu tuh kayak jadi cowok mas, cowok-cowok maskulin gitu deh. Secara what? Cowok gitu lah. Pokoknya jadi maskulin gitu deh. Oh jawabannya enggak. Aduh, sabar, sabar. Semua yang ada di sini sabar. Waktu itu sampai dipanggil gito-gito, emang gak ingat. Itu kan. Kamu itu sebenarnya ngikutin Kak Baby. Belum selesai pertanyaannya. Kamu tuh ngikutin Kak Baby kan? Biar, ya seperti biasa, biar nama kamu tuh naik. Gak apa-apa, Kak. Oh daftar Baby Osi cabang member. Iya. Kemana aja sih Cheryl? Pasti gak pernah melihat aku ya? Ya gue memang dulu di tim J sih. Kan beda tim kan dulu kan. Oh gitu ya. Turun. Tentu saja gitu. Iya. Soalnya JKT harus punya penerus. Dan aku sudah daftar Baby Osi cabang member. Ih semua... masa jadi plagiat sih? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo, ayo. Sendiri. Nah, tuh dengar itu. Justru itu. Itu. Ape? Ape Helisma? Ape gue tanya. Oke. Udah ya? Udah. Iya, ya, lanjut berarti kita. Lanjut. Kita. Oke. Ci Eril, Ci Eril, Ci Eril. Iya. Ya. Sebenarnya Ci Eril enggak suka kan ada di JKT48 ini. Soalnya tawaran iklan dan film Ci Eril jadi makin dikit waktu dulu sebelum masuk sini. Enggak sih sejujurnya gue sama aja. Enggak, bukan masuk gue belum. Gini jawaban pertama itu jawabannya, iya gak sih? Iya betul. Iya, tenang, tenang semua yang ada di sini. Sabar bulan puasa ya. Ya emang ini udah audit banget ya. Apa-apa Rip. Yaudah, jadi apa jawabannya iya. Ya gue dari dulu sebenarnya emang tawarannya makin lama makin dikit gitu sih. Karena kan udah umur juga ya. Sedih banget ya. Om Jo tolong ya ini dipanggil ya. Kasian banget jobnya sedikit. Eh tapi abis itu gue dapet dari JKT banyak. Jadi gue dari yang awalnya gak suka JKT jadi gue suka JKT. Jadi jawabannya iya. Karena karena gue awalnya gak tau JKT kayak gimana. Semenjak gue tau, gue jadi suka sama JKT. Wih, keren banget, keren banget. Bener. Mantap. Agak ya, mantap ya, Bun. Mantap. Udah ya, berarti ini sama-sama. Ya. Yang terakhir berarti ini. Aku ya. Hmm. Gita, Gita, Gita. Ya. Sebenarnya pertanyaannya sama sih kayak tadi yang kamu tanyain. Aduh, gak kreatif. Eh gue yang bikin pertanyaan duluan tadi. Lu ngambil-ngambil ya, bener-bener ya. Kamu itu sebenarnya udah gak betah kan di JKT48? Ya kan? Udah pertanyaan itu doang. Ya ampun. Sebenarnya sih mah ya. Aku tuh gak rela Ci Eril jadi gen 6 satu-satunya. Jawabannya iya dulu apa enggak?
Sabar dong, penjelasan dulu. Oh, penjelasan dulu. Aduh. Sebenarnya aku tuh gak rela Cheryl jadi satu-satunya Gen 6 yang ada di JKT48 ini. Soalnya nanti dia jadi S-nya Gen 6 guys, soalnya Gen 6-nya udah gak ada lagi, dia doang. Jadi ya aku gak rela dong. Tentu saja. Jadi jawabannya iya apa enggak? Sebenarnya udah gak suka kan di JKT48? Eh kok jadi gak nyambung gini sih? Kan tadi kita udah briefing tadi nih, di belakang nih. Jawabannya iya dulu tadi. Habis iya, nanti kan lu baru ngomong karena begini. Allah kita. Aduh. Eh, lu banyak berteman sama gua sih ya. Iya, berarti jawabannya iya, yes. Aduh. Udah deh, lanjut deh. Ya udah deh. Lanjut berarti kita ya terakhir. Oke, pertanyaan terakhir nih. Jujur banget nih ya, Cheryl. Ini harus jujur karena lagi bulan puasa enggak boleh bohong, nanti puasanya makruh. Eh, gua puasa. Haleluya. Saya haleluya bukan bismillah ya. Enggak apa-apa. Tadi tapi katanya mau papanya Zi. Apa? Kok mau sama papanya Zi? Eh, harus puasa. Bercanda. Ya Allah. Sama mau sama papa aku syahdu aladu. Yo, apa? Ayo, keluarkan bisa. Lanjut, lanjut. Jujur deh, sebenarnya HP Cheryl bukan Xiaomi kan? Eh, parah banget. Eh, parah banget. Aduh, gimana sih? Ayo, gimana nih? Aduh, jangan mau bantu aku, aku mau ke belakang. Iya, bertarungkan Xiaomi menonton. Bentar, iya. Xiaomi menonton. Ya, tenang, tenang. Jawabannya ya. Iya, jawabannya ya. Eril. Aku pakainya Redmi Note 10. Jadi Redmi Note 10 akan open sale tanggal 23 sampai 25 April di Lazada. Aduh, pinter banget Dita. Jujur. Keren banget ya ini. Keren. Xiaomi ini jadi saya masih kontrak ya Xiaomi ya. Tenang aja Xiaomi ya. Tenang aja, ini bagian dari marketing kita. Iya, tentu saja. Sengaja emang pertanyaannya ya. Betul sekali. Untuk iklan. Gak apa-apa. Gila, saya jangan lupa ya guys. Bagus. Oke, ini yang terakhir ya berarti ya. Pasangan yang terakhir. Ini paling kayaknya nih indah ya. Kalau dilihat-lihat nih pasangan yang terakhir nih. Wah, pedes banget nih kayaknya. Fenomenal banget pokoknya. Kayak paling ditunggu-tunggu nih sama semua orang nih. Semua orang nih. Wow. Aku panggil dari tim Takut Kecoa dulu ya. Iya. Ada Kak Gracia. Dari tim Takut Hantu ada Cishani. Jangan pura-pura ya. Wisma, pasti bangin. Gracia gue yang maju. Iya, soalnya luar. Ulang. Dari tira. Ini, Takut Kecoa ada Kak Gracia. Tim Takut Hantu ada Cishani. Bubar gak sih penonton ini? Iya, coy. Udah, seru. Ayo. Udah, keren sekali hari ya. Ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Ini enggak ada salah, satu tim kok. Ya. Ayo, pada bantuin gimana ya ini? Ini kebetulan ya. Salah orang ya, Bun. Itu kenapa gitu udah kepalanya? Gracia, are you okay? Tolong bersih-bersihnya nanti aja dulu ya. Sabar. Kalian lagi bayang ini. Astaga naga, cobaan macam apa ini? Mau pakai kerudung apa enggak nih? Astaga. Mau pakai ini apa enggak, apa dilepas aja? Terserah Ariela deh gimana ya. Ya udah sama aja, cantik juga. Udah, biar kelihatan jahatnya Ci. Oke, tadi kan karena tim Takut Kecoa udah duluan ya. Berarti sekarang tim Takut Hantu yang duluan. Melontarkan pernyataan. Cishani. Sudah siap? Mulai. Cishani. Music. Takut banget, takut. Music. Aduh, udah lama banget nih. Lama banget. Hey, Shania Gracia Harlan. Wow. Maju sini. Kenapa sih kamu mau deket-deket aku ya? No. Shania Gracia, kita kan udah jarang banget nih perform bareng. Apalagi Session Girls-nya beda tim. Sebenarnya kamu kangen kan sama aku, tapi kamu gengsi.
Udah, itu aja. Ya Allah. Ya, udah. Iya, Bun. Lembut ya. Kangen sih. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Aduh, temanan pasti ada kangennya. Iya, betul. Jadi orang kok gengsi banget sih, kangen mah tinggal bilang aja. Enggak apa-apa. Semua orang punya ego masing-masing. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jangan ninio. Enggak apa-apa. Denial. Denial. Iya, benar. Karena nama saya yang sebenarnya adalah Shania Gengsi Gracia. Oh iya, oh. Gagre, gak apa-apa Gagre. Jadi saya sebenarnya kangen sama kamu. Oh. Tapi. Saya gak mau bilang. Iya, tapi gak mau bilang. Eh, ada ubah romantis dong. Soalnya. Jadi waktu itu tuh Gracia tuh minta story bareng guys, tapi dia kayak tiba-tiba langsung datang gitu. Terus dia negur aku, Ci, kamu bikin story juga dong sama aku gitu. Iya, kamu senang kan aku gituin? Enggak. Tuh siapa yang denial sekarang, siapa yang gengsi? Lanjut deh kalau gitu. Berarti Kak Gracia, silahkan. Oke, aku Kak Gracia. Shani Indira Natio. Ikwan. Jangan nama-namain lo. Hai sis. Namanya bagus banget ya? Oh pasti. Iya betul. Kelihatannya ayu banget. Oh banget. Seperti cah ayu. Namanya bagus banget. Tapi sebenarnya itu nama palsu kan? Sebenarnya oh, itu cuman buat nama panggung kamu. Sebenarnya nama asli kamu adalah Kokom Jubaedah. Ya kan? Si Shani gak apa-apa. Shani Indira Natia itu biar orang-orang kayak, ayu sekali. Cantiknya Shani Indira. Bener. Ayu tenan. Iya tuh Si Shani. Nanti masuk ke Yuna. Gak apa-apa. Kokom juga ada. Bener kokom. Tapi dia salah. Tadi bilangnya cah ayu. Kamu cah kangkung. Halimah. Kamu tahu cah kangkung itu apa? Kamu tahu cah kangkung itu apa? Ape? Makanan. Ape? Makanan. Oh iya. Jawabannya adalah iya, itu nama panggung. Karena semua orang itu butuh. Perlu namanya apa ya? Branding, guys. Iya. Betul. Gitu. Berarti palsu dong. Iya. Berarti sekarang panggil Shani adalah Cikoko. Kokom. Dari jawabannya. Gak apa-apa. Namanya Cikoko tapi mukanya cakep begini mah gak apa-apa. Iya. Tapi kayaknya lebih cocok di Cikoko. Dipanggil Sumini juga udah biasa. Iya, enggak apa-apa. Kokom juga. Eh, kalau kayak gini-gini gue enggak mau ikutan deh. Emang beneran cantik sih. Iya. Bingung kan lu? Asik. Iya ya, berarti jawabannya iya. Langsung ke pernyataan yang kedua dari Cishani. Aduh, Shani. Cishani mau minum enggak Cishani? Mau. Gracia. Ya. Belakangan lagi sama Anin mulu, guys. Wow. Gre. Waduh. Rambutnya sama. Waduh. Tingginya beda juga. Beda warna. Iya, beda warna. Mirip. Sekarang? Iya, kamu pakai heels. Ayo berantem. Ya, udah. Eh, berani banget gitu ke Cigre. Ceril. Sebenarnya. Azizi, kamu kenapa? Azizi ya. Azizi, kamu kenapa? Azizi, kita udah kelar nih ya. Temen-temen gue lucu. Bisa-bisanya dia di ujung ngomong kayak gitu. Aku bilangin papa ya. Tante bercanda, Tante. Kalau enggak saya haleluya ya, Tante. Tenang aja. Jadi apa pertanyaannya, Zeyeng? Iya. Belum, Zeyeng. Jadi sebenarnya kamu sengaja kan sama Anin terus soalnya Grenin lagi naik terus mau lupain Gracian. Oh. Padahal dari awal udah bareng loh. Iya, diaktifasi habis ini akunnya. Enggak apa-apa memperluas pertemanan. Enggak apa-apa, Ci. Enggak apa-apa. Kasih sih biar aja. Lihat-lihat. Enggak setia. Parah banget sih. Jawabannya gimana nih? Jawabannya? Iya, benar. Wow. Soalnya memperluas pertemanan. Soalnya Anin kan lebih berani bikin konten bareng aku daripada kamu. Iya, maaf, mahal. Abang emang paling mahal. Iya. Itu lanjut aja, emang itu mutlak gitu ya. Iya. Itu mutlak memang. Lanjut aja.
Oke. Okay. Oke, lanjut. Iya. Oke. Shani Indira. Shania Gracia. Dari awal audisi selalu sebelahan. Iya. Selalu bersama dari audisi sampai sekarang di JKT48 udah 7 tahun. Selalu setim. Selalu perform bareng, selalu bikin YouTube barengan, selalu aktivitas bareng-bareng di JKT. Bahkan KBC-nya aja sampai sekarang selalu sebelahan. Shani Indira. Kokom Jubaida. Yuk Kokom, sebenarnya itu maksiat kamu kan? Sebenarnya kamu itu muslihat kan? Ya deh deh. Kami kaget. Kita kaget. Kita apa? Maksiat saya. Maksiat itu apa? Kita yang maksiat. Kita pun tidak tahu ya maksiat itu apa ya. Gak tahu kita pun juga. Tuh tanya ya, tanya aja sama buaya, ya. Tanya sama buaya. Sebenarnya itu muslihat kamu kan? Sebenarnya kamu selama ini bayar ke manajemen JKT48 karena kamu posesif banget sama aku karena aku takut kamu, takut aku sama yang lain. Jadi kamu sampai segitunya, takut iya. Aku pergi. Jawabannya adalah iya. Mau tahu alasannya? Wow. Selagi bisa bayar, kenapa harus gratis? Moto hidup Kokom Jubaidah. Selagi bisa bayar, kenapa harus gratis? Kalau ada yang bayar, kenapa harus gratis? Iya. Gitu. Nah ini ya. Ini Ariel merasa tertampar nih. Ternyata. Biasanya gratisan ya, Krip. Tapi memang benar sih moto hidupnya ya. Selagi selagi ada yang gratis, kenapa harus ini bayar? Ini terakhir banget pernyataan dari Cisani satu-satu ya nanti. Cisani dulu. Shania Gracia. Gracia Shania. Ngapain ya putar? Sebenarnya kamu kesel kan sama semua orang yang komen Shani di live showroom kamu. Sebenarnya kamu gak suka kan kalau orang tuh nyariin akunnya di showroom kamu. Iyalah Kak Gre, kan di akun kakak. Iya, masa nyariin orang lain sih Kak Gre. Aku juga gak suka kan kalau di showroom aku disebut member lain. Iya benar. Karena benar itu. Kan aku yang lagi showroom, kenapa orang-orang pada nanyain? Gracia, Shani di mana? Shani lagi apa? Iya. Kan bisa DM sendiri. Kapan ketemu Shani lagi? Padahal baru kemarin ketemu. Baru aja semalam saya anterin kamu ke rumah. Iya betul. Kenapa orang-orang nanyain seperti itu terus? Saya juga tidak tahu. Tapi sebenarnya kamu juga kayak gitu kan? Iya. Sama. Betul. Berarti itulah yang dirasakan itu. Semua member ya. Semua member rasain. Semua member. Semua member. Semua member. Hidup member. Hidup member. Hidup member. Kok gue jadi kayak revolusi ya? Maaf. Oke, silakan lanjut. Oke. Lanjut ya. Berarti yang terakhir. Terakhir. Nah ini nih. Apa nih? Pernyataan yang mungkin akan... Apa nih? Shani Indira, aka Kokom Jubaidah. Sebenarnya, ya, kamu sekarang center JKT48 ya? Widih, jawab dong Kokom. Iya, ini gue takut kena Kak Gracia. Maaf. Mohon maaf. Center JKT48, tapi sebenarnya kamu sekarang udah capek kan jadi center JKT48? Karena tubir mulu tuh di sosmed. Kenapa sih? Shani lagi. Apa? Kenapa? Betul atau betul? Ih, emang saya yang selalu kena sih. Tapi jawabannya adalah... Iya apa enggak ya bun? Gak apa-apa. Kan gak salah. Yang salah yang ngumirin aja itu. Takut. Yang salah yang ngumirin aja, gak apa-apa. Iya emang sih selalu jadi bumerang orang-orang ya bun ya. Tiap hari aja ada ya bun ya. Gak salah juga disalah-salahin ya bun ya. Shani, kamu gak pernah salah. Juga dicari-cari kesalahannya ya bun ya. Oh ya bun, sampai baca mention tuh kayak orang sempurna. Gimana gitu ya. Baca DM juga kayak Mantap, mantep banget. Kayak
menusuk gitu ya? Iya, gitu. Iya, ya biasalah. 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 Jawabannya adalah enggak. Wow. Ya kalau profesional kenapa harus capek? Iyalah itu namanya tanggung jawab, Bun. Berarti aku dikasih tanggung jawab. Namanya tubiran dan semua itu ya biasalah. Oke, tadi masing-masing tim sudah ya peran bintangnya, pasangannya udah tiga juga. Cishani. Sudah selesai. Iya. Apa? Oke. Aduh. Tadi kok tadi gak peluk aku, Azizi? Kok tadi gak peluk diri? Kita kan emang enggak dulu deh, Ci. Biasalah. Maaf ya, aku gak bisa dipeluk. Salah mulu, biasalah. Tadi Cishani sama Cigre, Ariela. Iya, sampai kita berdua Elina. Kan kita kapten. Iya, benar. Oke, selesainya tadi ya perang apa sih perang fakta oleh masing-masing tim. Berarti selesai juga permainan untuk hari ini. Terima kasih untuk tim Takut Kecoa dan juga tim Takut Hantu. Semoga kita bisa main lagi ya di lain waktu. Iya, makasih ya. Dah sana pergi. Aduh, serak. Keren banget ya. Wah, apa nih wow. Oh, bagus deh. Nah, tadi kita udah baru saja melakukan 3 games berturut-turut. Kira-kira siapa sih yang menang nih? Kalian udah punya prediksi belum di mana nih yang bakal menang? Ayo siapa? Kecoa. Hantu. Kecoa atau hantu ya? Ya, ntar kita lihat nanti ya di terakhir ya. Karena tapi, yang kalah itu udah hukumannya. Oh iya, ada hukumannya. Jadi siap-siap aja ya buat yang kalah. Iya, benar sekali. Tapi sebelum kita tahu siapa pemenangnya dan siapa yang kalah, sebelum itu kita pengen tahu dulu nih di Twitter lagi serame apa sih tanggapan para fans dengan hashtag JKT48 versus. Kita lihat tweet-tweetnya. Semangat Ci Kokom. Langsung semangat. Ada Kokom. Oke. Mana nih? Banyak ya. Ada yang bilang nih, tim takut Marsya. Aduh, kenapa takut Marsya? Kan gemes. Takut gesrek kali. Iya, takut gesrek pastinya tuh. Iya, ada lagi nih. Ini dari Kak Ade, malam itu ditemani JKT48 versus. Kali ini memang sangat pas untuk have fun, seru banget. Ada satu pintaku untuk Mute. Semangat selalu di setiap show-nya dan jangan nambah lucu. Ya ampun, hatiku bergejolak ketika melihat Mute makin lucu. Semangat terus, Mumu Mute! Semangat terus, Mumu Mute! Apalagi nih? Aku baca deh, ini ada tim takut Anin versus tim takut Shani. Anin galak beda, ada enggak? Apa enggak kasihan tuh sama adeknya? Ariel nyeletuk mulu, kocak woy. Ini mah 2 versus 1. Emang ya kalau dilihat dari tadi tuh emang Ariel tuh belum selesai. Iya, selalu aja gitu nimbrung di mana-mana. Dia emang pas banget tuh buat dijadiin apa ya? Bahan buat ngelawan orang gitu ya. Emang pas banget dia. Wih, lanjut, yang mana banget lagi nih? Nih, Marsya yang joget, aku yang pusing. Bisa begitu ya? Nih, banyak ya tadi ya. Kalau gitu besoknya lomba joget aja deh, Marsya. Nah, siapa lagi nih? Wah, banyak ya. Mana nih? Wow. Stop. Nah, Gresian gak berantem ini mah, malah tebar keuuan. Iya yes, bener ya. Dapat konten Gresian kita hari ini banyak banget. Apalagi terakhirnya tuh, banyak screenshot nih pasti nih. Gak apa-apa, bagus. Nah, mana lagi? Apalagi nih? Stop. Ini dari apa nih Kak Wortel? Ke rumah sakit naik odong-odong, perginya lewat jembatan. Ara munduran dikit dong, manisnya kelewatan. Anjay. BTW outfitnya lucu banget, parah. Semangat terus ya. Kenapa guys? Ayo lanjut aja. Ya. Nih dari Kamene. Ayo kasih
Tunjuk Grayson bisa jahat. Ayo yang pedas. Woy, oh, tadi lumayan sih ya. Iya, lumayan pedas. Apalagi ya, sampai terakhir tadi sampai bilang tidak gitu. Iya. Tapi emang alasannya itu bagus tadi ya. Bener. Harus profesional emang. Kalau menjadi center. Wih. Ini deh. Panas, Bun. Panjang iya. banget ya. Baca enggak? Baca. Makin parah kocaknya, astaga. Hahaha. Makin kesini makin kocak nih JKT48 versus malam ini. Malam yang sangat menghibur dan terhibur. Hibur. Makasih all member dan staff jaga kesehatan. Semangat Princess Gina. Oh, Princess Gina. Dan Nona Indah. Makasih. Makasih. Akhirnya ada yang notice. Iya, makasih. Makasih. Ya udah. Wih, banyak ya. Ada dari Kak Diana, Ajiji mana? Hari ini meresahkan banget ya Bun. Iya ya. Mencuri permen. Iya, pertama. Banyak banget tadi. Banyak sampai jatuh di kantongnya. Iya, ya ampun. Aduh. Sampai kita kurangin skornya, saking kita ininya karena ya, emosi ini ya. Mengurangi skor aja deh, udah nih. Waduh. Ariel dibikin kicep sama Gita, sungguh tidak terduga. Iya ya, Gita diem-diem ini ya. Iya ya. Bisa ya. Iya, kaget loh tadi. Lawan Ariel tadi langsung diem dia. Iya. Gak apa-apa emang. Berani sama Cheryl. Tapi emang dia berani, mungkin dia emang apa ya, menutupi aja gitu ya. Iya, sama ini ya, dipendam aja gitu diam ya. Diam itu kajainan. Emas. Iya, asik banget deh. Yuk. Wih. Nah, woy, itu, dari Kak Timothy. Bahaha, mantap Eril pesan sponsor terselubung. Enggak, bukan pesan sponsor. Bagus banget tadi, itu beneran suka ya, yang begitu. Iya, beneran tak ada peluncurannya ya. Jangan lupa Redmi 10. Nah, yes. Oke. Okay. Kita juga jadi promosi ya. Iya, jawarannya AMOLED. Jangan lupa. Ini yang Cheryl, lihat dong fotonya. Ada monyongnya ya. Emang Eril tuh kayak apa ya? Cheryl. Udah ciri khas dia monyong enggak sih? Iya. Kayak ya ampun. Gitu tuh. Ya ampun. Sampai ketawa tuh. Ini ada cantik di belakang. Oh my god, sorry banget. Oke, okay, sudah ya, Bun. Wih, yeah, okay. Mau ya seru ya. Mana apa lagi nih? Itu deh teruntuk MC-nya. Oke, okay, baca yang punya kita ya. Iya. Terima kasih udah membantu acara dengan baik. Apa tuh? By the way, Kajinan, apakah pas masih kecil namanya Kajanin? Jokes lama ya. Gak apa-apa. Lucu-lucu. Lucu sih, lucu. Aku baru dengar loh Kajinan. Baru dengar, iya gak apa-apa. Lucu nih. Lucu ya. Nah nih, ada quotes juga nih yang diambil dari mana? Kak Ra. Yang penting cuan, strip Ariel 2021. Ini bisa nih. Bagus. Bisa tuh yang tadi ada. Cuan. Ada nih, apa sih, potongan klipnya nanti masih ada. Iya, nanti dijadiin ini ya, yang biasa itu. Yang penting cuan. Yang penting cuan, guys. Iya. Wede, apalagi nih, Gina mantep banget jadi MC dah, Indah juga mantep, wih. Semoga sering ya. Iya, amin ya, makasih. Gantiin Ariel gak? Iya. Canda dulu. Canda. Mana nih, itu siapa itu? Apalagi? Itu siapa? Yang mana? Gak kelihatan, yang itu. Di bawah. Itu siapa? Wah, udah habis. Oh, udah habis. Oh, oke. Kode. Maaf deh. Kaget. Iya, oke. Okay. Banyak okay. Ya tadi rame ya, berarti yeah, ya memantau acara pada hari ini. Kalau gitu kayaknya teman-teman kita udah pada siap nih buat yang kalian tunggu-tunggu. Keselanjutnya. Langsung aja kali ya kita panggil teman-teman. Yuk, masuk. Yes. Cantiknya. Let's go. Ini cantik banget. Oke, okay, gimana semuanya? Masih pada semangat? Masih. Oke, okay, kalau gitu selamat menikmati performance dari kami. Wow. Banget, keren banget. Wow. Seru banget. Nah, Kak Gina, tadi kita udah lihat penampilan keren dari teman-teman kita yang udah membawakan 4 buah lagu. Ada Only Today, Koi Suru Fortune Cookie, Ponytail, Toshushu, dan di sini Rhodes, Lompatlah di sini. Wuhuu, keren banget. Nah, ini dia nih. Kira-kira siapa sih tim yang akan menang dan juga akan kalah pada malam hari ini? Langsung aja kita lihat kali ya, recap skor finalnya nih. Ayo. Waduh, siapa? Wow! Wow! Jauh, takut
memiliki 140 poin dan tim takut kecoa memiliki 210 poin. Dengan begitu berarti selamat kepada tim takut kecoa. Berarti kalian menang. Yeay. Wow, wow. Apa tuh? Punya Allah. Kita menang dapat minum enggak? Yang menang dapat minum. Yang menang dapat minum ya. Yang kalah jangan tuh. Di belakang. Itu apa? Aduh. Nah, aku jelasin dulu ya. Yes. Jadi hukumannya ini untuk yang kalah, kalian harus makan sesuap dari makanan khas Jepang atau namanya itu natto. Wow. Aku belum pernah, jadi aku sangat semangat. Tadi katanya ada yang mau tuh, siapa tuh? Aku. Saya. Langsung ya yang pertama. Aku mau minumnya boleh enggak? Shani. Aus bun. Baris ya bun, baris. Aku mau yang aduk-aduknya dong. Mana hati peraturan. Aus bun abis joget bun. Iya. Oh my god. Boleh minumnya gak bun? Ih gak pernah coba. Serius? Langsung yuk. Enak kok Ci. Wanginya apa? Hati-hati Ci. Ih. Ih berlendir. Ih. Oh my god. Kok kayak kacang hijau. Iya. Apakah ini posyandu? Canda bun. Apa tuh? Oh kacang. Kacang hijau tak? Aduh. Oh kacang hijau. Oke lanjut Eli. Burjo. Kata Cigres, helisme ekspresinya penyusup, lucu. Penyusup. Ayo bisa yuk helisme. Banyak yuk. Banget kali. Banyak banget. Kali. Lu lapar. Dia lu lapar. Doyan deh dia. Gemes iya, banget kan. Bentuknya. Cis. Yuk helisme yuk. Eli jarang, jangan muntahin di sini. Ditelan dulu baru pergi. Telan dulu baru minum. Iya baru pergi. Nah silakan kesana pergi. Yuk, ada udah pada nyoba belum guys? Belum. Udah siap minumnya. Mau gak? Minum dulu. Orang mau makan dulu baru minum. Minum dulu ya. Minum dulu. Strateginya. Aus kali lo. Langsung. Iya. Ini ada penyusup. Hati-hati mau mumucang. Kok kamu gak keringetan? Enggak dong. Kalau mau yang ini juga gak apa-apa loh. Ini tadi bekas KLI takut. Iya. Ya Allah. Kenapa? Minasang. Ayo langsung yuk sesuap aja. Kaos kaki Minasang. Bukan lendir itu mozzarella. Oh Eli lu abis bilang gitu langsung bisa ngomong bahasa Jepang ya. Minasang. Konnichiwa. Arigato. Lanjut tadi abis sebelah mute siapa? Saya. Azizi katanya mau. Azizi dari tadi mau banget, dia pengen nyoba. Tapi muka-muka orang tuh kayak gak meyakinkan gitu loh. Udah, makanya jika tadi coba tak akan tahu. Ini pake sendok kan? Pake tangan. Pake tangan, pake tangan. Enggak, gak pake sendok dong. Yuk. Ya iya seneng, bawa pulang ya. Bawa pulang tuh. Ada mozzarellanya tuh. Nah. Pelan-pelan. Mozzarella itu. Gue kaget. Waduh. Ya rahmat Allah. Tanya lu. Gue kaget. Mau briefing? Mau bersin tuh briefing dulu gitu. Orang mah kaget. Biar ada view-nya. Ya bawa pulang satu. Nah, udah. Azizi lanjut. Tuh. Udah enggak ada. Lulu, yuk. Demi apa sih tuh? Lulu kalau lu. Apa sih kayak tempe doang gitu enggak sih? Iya, apakah kalau Lulu doyan? Betul sih. Gimana? Rasanya kurang kali lu. Aduh lu. Enggak usah dicium makanya. Azizi lapar apa doyan tuh dilihat-lihat. Azizi malah makan doyan. Ini ada satu yang doyan ya Azizi ya. Mas Gito nih belum ada yang Gito. Nyelip ke sini nih, ada yang nyelip nih. Ayo. Kita nih. Jarel. Jarel yang nyelip. Heh. Bisa-bisa Gita ayo Gita. Heh. Yo siapa yang mau nyoba boleh? Gita mana Gita? Gue bikin tim gue menang Gita. Nih. Jarel. Gita yuk, Gita yuk. Ayo demi aku Cing, gak ada aku. Gak ada deh. Yuk Kak, Gita yuk. Ya udah dibawa nih. Dibawa Kak. Dadah. Gak udah. Gita gimana nih Gita? Waduh nge-cheat dia. Nge-cheat. Iya nge-cheat, gak apa-apa. Lihat deh tuh yang di sana tuh kayak lagi makan es krim. Iya. Ya udah. Lu suka kayak makan es krim. Enak kayak makan kopi. Kopi lagi. Kayak kopi campur mangga, campur durian, campur. Kos kaki. Jadi kamu suka rasa kos kaki? Ayo nyoba kos kaki. Oke. Iya. Tadi adalah pertunjukan JKT48 versus pada malam hari ini tim takut kecoa dan juga tim takut hantu. Yeay. Tim takut kecoa dan juga tim takut hantu. Yeay. Seru banget. Tapi sayang sekali. Kita kalah.
JKT ini siapa dulu? Versus pada malam hari ini telah selesai. Jadi aku Jinan, aku Indah, dan beserta member-member lainnya berterima kasih buat kalian semua yang udah nonton di teater dan juga di live streaming tiket.com. Makasih. Sampai bertemu lagi di event Ramadan selanjutnya. Masih banyak ya, jadi kalian semua jangan sampai kelewatan. See you. Minumannya tutup. Hah? Jangan lupa ya, Retin Hotel ini open sale ya. Iya. I know you gonna miss me. Bye. Makasih yang udah nonton ya. Jangan lupa open sale. Red Minoten.